Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Damira dan mari kita lihat berita apakah yang menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengumuman daripada Microsoft berkenaan konsol generasi terbaru mereka dinamakan Project Scarlett. Konsol ini dijana dengan sokongan grafik berasaskan binaan AMD Zen 2 dan Radeon RDNA beresolusi 8K dan dikatakan 4 kali lebih berkuasa berbanding Xbox One X hari ini. Nubia Red Magic 3 bakal dilancarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan rekaan skrin 6.65 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 256GB. Peranti ini membawakan kamera utama 48MP dan kamera swafoto 16MP. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk peranti masih belum diumumkan. Selain itu, Google kini hadir dengan fungsi untuk mengehadkan paparan hasil carian sesuatu laman. Menerusi fungsi ini, pengguna boleh mendapatkan hasil carian dengan lebih tepat dan mudah. Walau bagaimanapun, perubahan pada fungsi ini dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat. Akhir sekali, Asus dijangka akan melancarkan Asus ROG Phone 2 pada Julai kelak. Peranti ini hadir dengan spesifikasi memfokuskan permua selain menawarkan sistem pengoptimasian khusus kepada pengguna. Asus masih belum mengumumkan butiran lanjut mengenai penawaran lain untuk peranti ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.